Hah? Teman Niki? Hey, oh my god, bro. Nah, oke, bro. Jadi anjing kegedean, bro. Jadi aku bakalan ngerjain jentil ya. Jadi aku nih dapat salah satu cewek ya, bro. Nggak tahu ini dari Bobby lagi. Oh, no. Ya karena Bobby tuh emang suka stalking cewek gitu, bro. Huh? Dan aku bakalan coba ajakin cewek ini buat samperin aku di sini, bro. Sama centil, bro. Jadi aku lagi ya malum ya Bumil lagi pengen-pengen. Kalau pengen mainnya itu pengen main di hotel atau pengen main di kamar atau pengen main mandi di apa? Di toilet gitu ya, bro ya. Dan ini nanti cewek ini bakalan jadi mantan aku gitu, bro, di depan centil, bro. Pokoknya buat teman-teman stay tune, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share videonya di media sosial kalian cepat-cepatnya ya, bro. Di follow juga fanspage Facebook aku di Andi Kistiawan sama Instagram aku, bro. Di follow terus ya, di follow terus sampai 100k. Oke, stay tune, bro. Kita tunggu cintanya keluar. A few minutes later. Panas dalam. Hah? Panas dalam. Ini udah makan pisang, babi. Ini baru tadi makan pisang. Kalau makan pisang banyak-banyak lembek dia tadi. Heeh. Lembut gitu ya. Ha. Apa lagi nonton ini? Nonton film. Film apa? Jangan film mau app. Tengoklah ada tuh. Enggak, Bang. Sayang. Biasa malam ini. Pagi, ngapa kamu jadi sakit? Ayang nih, iya, emang gitu loh orang ambil yang. Bisa basah sendiri ya kalau gitu. Tidak, enggak basah yang, tapi kompeni itu banyak bilang, memang kayak gitu. Hormonnya tuh naik. Oh, kayak apa? Gairah seksnya tuh makin bertambah gitu ya? Aduh, berarti suami mau siap tenaga lah yang. Soalnya ada berapa orang gitu kan mau dilayani, gitu. Mau itu, maksudnya? Mau kerja gitu, bang, mau ngedit lagi. Berapa orang mau, maksudnya? Enggak, berapa orang tadi yang ada di film ini lupa itu. Macam-macam ya. Bang. Beli obat ayam apa? Tidak, aku tak boleh. Hah? Tak boleh. Oh iya, tak boleh ya? Nope. Bray, cintinya ke toilet lagi, bray. Aku bakalan telepon cewek itu, bray. Dan cewek itu udah di depan ya. Oh, aku dari no. Tadi aku coba teleponin, bray. Oke, bray, jadi aku bakal langsung telepon. A few minutes later. Hai. Kak, duduk sini dulu, Kak. Oh no. Oke, jadi aku udah sama siapa sih nama Kakak? Priska. Nah, Priska. Kakak temannya yang Bobby ya? Iya. Jadi nanti Kakak tuh kayak mesra-mesra sama aku terus ingat-ingat masa lalu seolah kita tuh pernah pacaran dulu. Gitu, Kakak kesini nyamperin aku karena kangen gitu. Nope. Oke, bray, pokoknya gitu. Teman-teman stay tune ya, bray. Kakak tadi dari mana, Kak? Dari rumah. Rumah. Ya. Nah. Teman Niki. Ya.
enggak, teman-teman itu teman sekolah lama enggak ketemu dia apa enggak masuk kok enggak tahu. Nah itu lupa tadi kemarin kan nelfon soalnya. Kenapa? Hah? Mau ketemu ya, lama dan gak ketemu, kawan SMA? Nope. Iya, ada apa? Gak apa-apa, cuma ketemu. Kok tiba-tiba, Andri ini gak tau? Maksudnya kan kamu ngabarin dia saya ini dulu. Dia cuma ketemu, pengen ketemu sebentar, Bayang. Iya, pengen ketemu sebentar ya. Iya. Udah makan gak, Rizka? Belum, lapar. Mau lapar gak? Iya. Tanya tunggu di rumah ya, di rumah. Tunggu di sini ya. Enggak, ini teman SMA. Emang mau ketemu yang lain lagi nih? Terus, kok sendiri? Hah? Kok sendiri? Ya dia jemput Iki di sini. Kenapa? Jemput Iki, nanti pakai motor dia kamu pulang ya, nanti pakai motor kamu. Bruh. Nanti Iki langsung susul di rumahnya. Enggak mau nyuruh Iki pulang. Kita ntar lagi lah, begini. Ingat gak sih dulu waktu apa sih? Waktu kita kemana kemarin? Ya waktu kita jalan tuh kan? Mm-mm, waktu kita jalan tuh suka makan apa sih kamu dulu? Ini ya? Waktu makan. Oh. Masih ingat dong? Masih lah. Ini udah ada nih. Udah ada nih. Okay. Ah. Apa? Kamu dengar ada yang manggil? Ya dengar. Ntar lah, Iki ngomong lo sebentar. Asik lah. Rindu aku jalan berdua. Pakai motor ya dulu ya. Oh. Walaupun motornya itu motor-motor butut kan. Walaupun hujan-hujan kan. Hujan-hujan. Rindu aku. Ini kayak gini nih. Kayak mana? Aku nih motor nih. Kamu peluk dari belakang gimana nih? Kayak gitu biasa ya. Lebih apa? Bang. Enak aja gitu. Apa yang? Nah, Iki merapet. Kayak itu. Itu apa yang istri aku memang kayak gitu, suka ini. Suka yang musuh sendiri. Kamu suka apa? Enggak, suka yang aku dia sama kayak kamu. Sama ya? Itulah, aku bilang aku mau yang izin sama istri lagi lah sebenarnya. Soalnya aku tuh kepengen. Yang bilang apa? Tadi kamu bilang apa? Bilang itu. Sadar lah. Kamu bilang cewek gak jelas lagi ngomong tuh. Apa cewek gak jelas kalau lama? Apa sih ya? Ini kan kamu di WC lama tadi. Dia di bawah emang mau jemput itu. Gila, gak boleh diganggu lah orang berak. Nanti masuk lagi teh kamu. Pecahan apa? Aneh kamu tuh. Maaf ya, istri aku yang gitu. Mana cincin kamu yang dulu yang pernah aku kasih dah? Oh ini ya? Bagus kan? Masih bagus ya? Ini selalu aku simpan. Jadi kalau apa ya? Kalau waktu rindu-rindu malam-malam kamu ya. Lihat cincin aku gitu ya. Itu kan kamu ngasih pas aku ulang tahun kan? Hah? Waktu ulang tahun kemarin waktu di mana ya? Waktu kita dinner kalau nggak salah. Kak. Ya usah biar ya. Dia emang kayak gitu ya. Bah. Apa ya? Iki ngomong, Mbak. Kak. Kakak ini mana, Kak? Ntar lagi lah kita pergi makan ya. Kak. Sama yang lain, kan? Sama yang lainnya? Iya. Ini dulu rambut kamu warna apa? Enggak warna, bukan warna ini kan rambut kamu? Hitam. Warna hitam ya? Dia cantik sama kayak gini. No. Sadar, enggak. Enggak. Enggak, ini kawan Bobby ya. Kawan Bobby. Kawan Bobby. No. Enggak, yang. Nah, itu cuma itu. Enggak. Pering, benar, pering. Malu. Iya, malu. Enggak. Pegang kayak gitu. Enggak. Enggak mikir masalah orang. Iya, udah. Yaudah, sana lah. Itu pering banget, pering. Kawan Bobby. Kamu mau bilang gak? Ya udah saya gitu. Kak, sini kak. Tentu, kawan Bobby itu serius. Kawan Bobby. Kamu pegang kayak gitu. Enggak, itu nyerjain aja mbak. Bener gak kak? Saya mau kawan Bobby. Enggak, kayaknya.
Anjing enggak benar itu, Kak. Bukan buat gue serius. Kak sini dulu, Kak. Yang sini lah, yang. Enggak, Bah, serius. Kak sini, Kak. Hah? Ini kawan Bobby, Bobby tadi nelpon Niki. Bobby sebenarnya nawarkan siapa ya? Cewek mantan dia, cuman ketahuan sama istrinya, itu minta cewek sama dia. Jadi kasih dikasih ini. Emang mantan, salah. Emang mantan Niki sih. Bray, udah ya Bray, pokoknya segitu aja ya Bray. Thank you buat teman-teman dan mohon maaf. Ayang, maaf yang ini cuman apa? Cuman prank lah yang. Kasian ya, dia lagi nganggur ya Kak. Dan buat kakak, makasih Kak udah bantuin aku buat kerjain dia. Pokoknya segitu aja Ki. Segitu aja video aja. Ya, jangan lupa di subscribe di bawah. Di like, di komen, di share. Thank you, like, thanks for watching.